Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kami pengurus panti asuhan yatim piatu Darul Aitam Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menceritakan sedikit tentang keadaan dan pendirian daripada Darul Aitam ini. Darul Aitam didirikan pada tahun 1986 dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita untuk melakukan penyantunan terhadap yatim piatu di panti asuhan ini. Panti asuhan ini yang kita lakukan adalah penyantunan terhadap yatim piatu, fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang semua mereka adalah kita biayai mulai dari makan, pakaian dan biaya pendidikan serta biaya jajan untuk sehari-hari di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar mereka yang kita lakukan di luar daripada yayasan ini. Dan saat ini kita sudah melakukan pembinaan dan pendidikan serta asuhan bagi anak-anak kita adalah berjumlah lebih kurang 157 orang. 157 orang ini yang kesemuanya adalah merupakan anak yatim piatu dan fakir miskin serta anak-anak terlantar yang kita lakukan pembinaan serta penyantunan kepada mereka yang hari ini mengecap pendidikan di panti juga di luar kepada panti. Anak-anak yang hari ini berada di panti, mereka itu pendidikannya di luar panti, mulai dari tingkat MI, SD, MTS, juga MA atau SMP dan SMA. Dan saat ini mereka sudah ke sekolah semuanya, sudah kita antar pada jam 7:15. Ini keadaan asrama yang kosong karena mereka sedang di sekolah juga di madrasah. Nah, ini keadaan asrama anak-anak kita di panti asuhan. Dan saat ini saya sebagai pimpinan di sini dan insyaallah akan kita lakukan pembinaan ini untuk anak-anak kita. Kami sangat mengharapkan bantuan dari semua pihak untuk membantu. Ini ada yang sakit satu. Sakit dah. Jadi ini juga sakit nggak sekolah ya. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan tentang keadaan Darul Aitam ini.
pada Ustadz, sangat kami harapkan bantuan baik Al-Quran maupun metode Iqra ataupun Asis Amma. Namun kami juga mengharapkan bantuan lainnya yang bisa disalurkan kepada anak-anak kami di Darul Aitam. Akhirnya kami dari Darul Aitam mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian dalam hal infak wakaf Al-Quran. Semoga Allah meridai tugas-tugas dan kewajiban kita, dan Allah memberikan rahmat serta